Dorong. Ya. Nah, dah. Oke, tinggal tunggu mateng nih, Om. Ya udah kita nunggu matengnya di sebelah sana yuk. Yuk, makanya ini dapurnya udah mulai kotor daripada ya. Kita disuruh bantuin kerja ya. Mendingan kita kabur. Makasih. Adian, hatur nuhun. Oke. Kalau di Jakarta seringnya yang open kitchen itu kan tukang martabak, tapi ini kan istilahnya bisa lihat chefnya untuk bikin pizza. Step-stepnya itu mereka belajar dan pastinya happy banget. Yeay, Mama Hit, pizzanya sudah jadi. This is it. Yeay. Ada yang gosong. Ada yang bagus. Ini segos, setengah gosong. Setengah gosong. Tapi pasti rasanya enak, kita cobain yuk. Cobain, yuk. Cobain hasil bikinnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Rasa pizza. Oh, masih. Enak. Coba aku pilih yang gak gosong lah. Enak ya? Bunda pilih yang gak gosong ya. Coba ya. Dan ada satu pizza spesial tadi yang datang dan ada tulisannya. Dari semua pizza yang ada di sini ada satu pizza yang spesial pastinya banget. Pastinya dong, ini super duper spesial. Coba, ini Aliando, terima kasih. Mana Aliando? Udah potong rambut lagi ya? Oh my God, ini kece banget. Wow. Nih, bacanya Happy Birthday Transmedia ke-17. Makin inovatif, makin kreatif, dan makin imajinatif. Iya, sering-sering dong. Kulon-kulon kita. Tracks like sage, sun goes down. Round up the crew, gonna paint the town. Blow job by, blow a kiss. Tadi main udah. Iya. Bikin pizza terus makan udah. Ini tuan rumah mau ngajak kita kemana lagi nih? Pasti masih bisa explore Bandung yang seru-seru lagi. Pasti dong, tapi kita ke kasir dulu kan, kita pada belum bayar. Loh, biarin ya UPM aja, UPM kita tajir. Yaudah gini, anak-anak pada suka buah apel. Yaudah kalau gitu kita meeting strawberry. Yeah. Oke Mama Hin, sekarang kita langsung menuju ke kebun durian ya. Kebun strawberry. Ya itu benar. Yaudah langsung yuk. Ayo kita sekarang ke kebun strawberry. Jangan kemana-mana, tetap di Mama Queen. Terus abis dari pizza. Dari pizza kita langsung lihat strawberry. Kita metik strawberry. Baru banget sih buat Aska dan juga Deva. Mereka dikasih challenge buat ngumpulin strawberry sebanyak-banyaknya. Diiming-imingin yang menang dapat hadiah, jadi mereka semua semangat gitu. Pengen jadi yang juara. Go! Waduh, udah pada bersemangat banget itu. Yang banyak ya. Tapi mereka semua excited banget, pasti. Semangat banget karena ini pengalaman baru ya anak-anak. Ini Raska sama Deva juga pertama kali? Iya pertama kali, meskipun rumah deket loh sebenarnya dari sini. Tapi belum pernah. Tapi belum pernah. Kenapa? Tapi ini berarti melatih mereka untuk semangat ya, ya buat jadi pemenang. Padahal sih sebenarnya nanti tetap aja dapat hadiah ya. Semuanya dapat hadiah. Tapi kita juga penasaran deh. Yuk. Switch on the sky and the stars glow for you. Go see the world cause it's all so brand new. Aku harus menang nih pada mereka yang lain. It's just a matter of time before we learn how to fly. Welcome to the rhythm of the night. There's something in the air you can't deny. It's been fun but now I've got Pengalaman
Iya. Yang pertama loh Mama Hit. Iya seru banget Mama Hit. Karena emang sebenarnya susah ya kalau misalnya cari tempat wisata yang langsung alam dan juga ada edukasinya. Benar. Tapi ternyata tuh memang sekarang tuh kalau misalnya kita pilih-pilih tempat wisata tuh benar juga loh, harus yang kenal dengan alam. Betul. Terus juga yang ada edukasinya tapi tetap instagramable. Iya pasti. Soalnya kalau misalnya di Jakarta udah banyak gedung-gedung doang, mau lagi. Bener. Jadi mau nggak mau ke Bandung lah ya sekali-sekali. Iya, tapi anak-anak kita udah pintar deh kayaknya, udah bisa kerja. Makanya, nanti curiga aja udah dapet 2 kontainer. Kalau dikiloin lumayan loh. Iya, soalnya jadi, strawberry di sini juga fresh. Nih aku mau petik loh, ada yang fresh nih. Ini ada yang gede nih. Aku dapet. Nih. Coba ya, seger banget kan? Seger banget, ini bisa langsung dimakan kak ya. Nah biasanya kan kita cuman beli yang udah di packing-packing di supermarket atau enggak di pasar tradisional. Tapi ini kita langsung metik dari kebunnya. Stroberinya, bibitnya itu dari Jepang. Jadi stroberinya termasuk stroberi manis. Makanya begitu dipetik itu rasanya enak banget dan bentuknya tuh stroberinya gede-gede.